Menjelang pertempuran leg pertama semifinal Liga Champions 2022/23 melawan AC Milan, pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi menyerukan timnya untuk tampil lebih berani. Juru taktik Italia itu membahas pertarungan hari Kamis tanggal 11 Mei tahun 2023 pukul 2 waktu Indonesia Barat dalam sesi konferensi pers pra pertandingan. Nerazzurri bangun bentuk brilian timnya demi mengamankan hasil yang bagus melawan rival sekota mereka di Euro Derby yang sangat dinantikan. Lolos ke semifinal Liga Champions, mencapai final Coppa Italia, dan hasil terkini memungkinkan kami mempersiapkan pertandingan dengan sebaik mungkin, kata Inzaghi, seperti dilansir FC Inter News. Besok kita tahu ini adalah semifinal Liga Champions, ini adalah derby. Kami semua tahu apa artinya derby dan kami ingin menghadapinya dengan cara terbaik. Pria berusia 47 tahun itu mengakui bahwa ini akan menjadi pertandingan terpenting dalam karir kepelatihannya, tetapi dia akan menghadapinya dengan pendekatan yang tenang. Saya cukup tenang karena saya telah melihat seberapa besar konsentrasi para pemain. Ini akan diputuskan dalam 180 menit. Inzaghi juga menyerukan kepada para pemainnya untuk tidak takut, tetapi harus menunjukkan keinginan dan tekad yang besar demi mencapai grand final Liga Champions. Tidak boleh ada rasa takut. Harus ada keinginan dan tekad yang besar. Kami harus tetap bersama, dengan para pendukung kami, seperti yang telah kami lakukan selama perjalanan ini. Kami harus menjalani malam-malam ini dengan cara terbaik. Kami berharap kami dapat mencapai final yang pada bulan Agustus lalu hanyalah sebuah mimpi, namun kini hanya tinggal 180 menit lagi. Pelatih AC Milan, Stefano Pioli sesumbar timnya dapat menyingkirkan tim manapun, termasuk Inter Milan di semifinal Liga Champions 2022/23. Bos Rossoneri berkomentar pada sesi konferensi pers menjelang duel leg pertama semifinal Liga Champions melawan rival sekota, Inter Milan. Pertemuan pertama tersebut akan digelar pada Kamis tanggal 11 Mei tahun 2023 dini hari WIB di Stadio Giuseppe Meazza. Musim ini, jadi apakah pertandingan mendatang akan menjadi yang terindah atau tersulit menurut Pioli? Tentunya yang paling sulit, karena ini adalah semifinal Liga Champions, kata sang pelatih, seperti dilansir Milan News. Tapi juga luar biasa memainkan game-game ini. Para pemain pastinya senang mengalami momen-momen ini. Kami telah menyingkirkan Tottenham dan Napoli, jadi kami yakin bisa menyingkirkan siapapun. Kami belum pernah mengalami pasang surut di Liga Champions, dan telah menyelesaikan jalur yang bagus. Kami ingin mengambil langkah selanjutnya dan melangkah lebih jauh, motivasinya tinggi. Pioli mengonfirmasi bahwa Rafael Leao, yang tengah mengalami cedera akan berupaya untuk bisa tersedia di laga ini. Dia berusaha pulih tepat waktu pada Rabu pagi di sesi latihan terakhir menjelang pertandingan. Mantan penggawa Nerazzurri, Christian Eriksen berharap Inter Milan sukses menyingkirkan AC Milan di Derby della Madonnina pada babak semifinal Liga Champions musim 2022/2023. Seusai menerima penghargaan Laureus World Sports Award di Prancis, Eriksen menegaskan dukungannya kepada mantan timnya, Inter Milan untuk melaju ke final Liga Champions, meski AC Milan diperkuat oleh rekan senegaranya, Simon Kjaer. Laureus World Sports Award adalah sebuah acara penghargaan tahunan yang menghormati tokoh terkenal dari dunia olahraga sejalan dengan prestasi olahraga terbesar sepanjang tahun. Siapa yang akan Anda dukung di Euro Derby?
Di Inter saya memiliki momen hebat dan kenangan yang mengesankan. Saya berharap mantan rekan setim saya bisa mengalahkan AC Milan di semifinal, dan mencapai final Liga Champions meski teman saya, Simon Kjaer bermain untuk AC Milan. Saya minta maaf kepadanya, namun saya harap mantan tim saya yang lolos, ujar Eriksen, seperti dilansir FC Inter 1908.it. Inter Milan akan menghadapi pertandingan leg pertama babak semifinal Liga Champions 2022/23 melawan AC Milan, pada Kamis tanggal 11 Mei tahun 2023 pukul 2 waktu Indonesia Barat. Bersama pelatih utama Nerazzurri, Simone Inzaghi pada konferensi pers pra pertandingan, Federico Di Marco juga berbicara kepada pers sebelum pertandingan. Di Marco tak sabar menikmati laga syarat gengsi tersebut seperti ketika dirinya melakoni derby Milan di Serie A maupun kompetisi domestik lainnya. Seperti pertandingan derby sebelumnya, ini akan menjadi pertandingan IT. Saya ingin menikmatinya secara maksimal. Saya pikir AC Milan telah melalui dua putaran sulit melawan Tottenham dan Napoli. Mereka adalah juara bertahan Italia, tapi kami akan mencoba membuktikan kepada diri sendiri apa yang bisa kami lakukan. Kami tahu mereka adalah grup yang sulit, tetapi kami telah menunjukkan kemampuan kami di lapangan, meraih hasil bagus di kandang dan tandang melawan Barcelona. Kami juga mendapatkan tempat di semifinal ini. Saya tidak ingin berbicara tentang balas dendam karena begitu banyak waktu telah berlalu sejak saat itu. Saya berada di San Siro pada tahun 2003 dan berpikir bahwa saya berada di sana 20 tahun yang lalu dan sekarang bermain di San Siro, sungguh menakjubkan. Tapi kami harus fokus di laga ini demi mendapatkan hasil yang baik. Kami bisa melihatnya hanya sebagai semifinal Liga Champions, tetapi kami juga tahu betapa pentingnya derby. Anda membutuhkan kepala dan hati yang baik untuk bermain di game-game ini. 6 gol dan 8 asis musim ini. Saya telah meningkat secara mental dan fisik karena bermain dalam permainan seperti ini.